Oh, pukul jendela. Oh, dia pukul pintu, anjir. Shit. Waduh, gimana nih kita? Bisa tidak cepet? Oke, halo semuanya guys, kembali lagi bersama dengan gue di channel VA dan sekarang gue akan bermain 7 Days to Die. Bagi kalian yang belum pernah mendengar game ini adalah salah satu game unik yang menggabungkan berbagai genre menjadi satu, yaitu sandbox open world games, first person shooter, survival horror, tower defense, dan role playing games. Di awal game kalian akan membuat dunia dan di sana kalian bisa setting sesuka kalian. Mulai dari nama map, blood moonnya kapan, waktu mati item hilang atau tidak, dan lain-lain. Di game ini kalian bisa meng-create karakter sendiri atau menggunakan preset yang sudah ada. Di sini kalian juga bisa meng-generate map, yang artinya mapnya dibuat oleh Artific Intelligence, jadi setiap gamenya akan sangat bervariasi bentuk mapnya, sehingga kalian tidak bisa menghafal jalan sama seperti sebelumnya. Atau kalau kalian tidak suka menggunakan map generator, kalian juga bisa menggunakan map standar yang udah disediakan di gamenya. Di gamenya kalian akan survive melawan zombie. Kalian bebas mau ngapain aja, bisa looting rumah, jalanin quest, jual beli barang di trader, ambil lootingan dari pesawat yang jatuh setiap 3 harinya, dan setiap 7 hari akan ada event di mana Horde akan datang, yang dinamakan Blood Moon. Di sini kalian akan bermain layaknya game tower defense, melawan zombie-zombie. Di game ini tidak memiliki ending, jadi setiap harinya waktu akan terus berjalan, dan mengetes kalian seberapa jauh kalian bisa survive di dunia zombie ini. Yuk, kita langsung aja ke videonya guys. Tapi sebelum itu, kita mulai intronya dulu. Soalnya susah. Oke, datang Suklin, mana? Datang Suklin, kita perbaikan. Iya. Daripada kita looting pertama pulang ya. Biar tiri sempat looting semua satu gedung itu. Biar rata satu kali looting sor. Berarti kalau malam kita move nya pelan pelan nih biar gak banyak zombie yang datang. Kayak kurang bagus kemudian pakai ini. Pakai apa tangan itu apa? Pukul zombie pakai tangan. Pakai kita mukul. Iya, lama anjir sih. Lama damage dia itu. Emang pantas aja. Kau tidak ada skill jelek. Woi, enakan club lebih cepat mati. Dua hit, tiga kali cepat. Hit, mending. Mana intro dia? Udah belum. Kau ada zombie. Bang, bang, bang. Banyak mayat. Bisa aku di-ignore ya? Gini, gini, gini. Kamu pakai itu berarti tangan itu. Ya, coba ya. Kalau itu punya skill Brawler. Masuk, ini, cari pintu masuk. Ini klubku berduri tidak ada nih. Mana? Woi, ada duri. Oh, kelihatan ya? Oh, bagus juga. Iya. Keren, masuk dari mana? Lihat depan tuh, lihat mana. Pintu kan udah kebuka, kamu. Tidak dikunci itu pintu. Tapi kenapa kayak dia punya terbuat kayak injak cek. Ya tuh langsung. Wah, mati sudah. Ngebug di sana berarti kayak ada tembok di sana. Oh iya ngebug mon. Pantas kemun bingung liat mana. Pintu depan. Pintu depan di mana? Di pintu depan. Kalau kamu lihat kita lewat tadi pasti kelihatan kayak kita tembus. Iya itu, saya juga lihat tembus, tapi ada suara-suara kok bisa tembus. Biasa di toilet ada pistol dia. Iya ada banyak mesin. Ada, kalau kita dismantle kita kesetrum nih. Nih itu dong,
Masih ada list kesetrum anjir kita. Iya itu alat dismantle. Bisa ada zombie sih. Bo rame cuy. Tuh. Rame anjir. Mundur. Woi. Shotgun board. Capek deh. Fire. Fire. Oke, rata udah. Masih hidup ya. Ya, yeah, meleset dong. Tidak ada stamina sih. Kalau spam pukul ya, habis sih lama-lama. Iya. Perlu bom makanan juga nih. I can be. Yuka jurus ada tuh. Zombie, zombie. Habis yang baru, habis zombie. Ini ada resep ini, kon mungkin udah baca kah? Udah baca belum ini? Ini? Sejak kon pakai ini nggak ngelag tuh kan? Oh, ya setidaknya better lah. Pakai apa? Ganti yang plus. Shotgun Duckbill. Ini kita naik ke atas waktu lalu, iya ini. Saya sudah di atas. Ah, kon panjat dari mana, Den? Ah, tangan terus kan? Kira ada tangga ini. Mas. Di sini. Udah tempat berarti kon panjat itu. Di sini. Ini kalian boleh. Oh, keluar ya? Kalau Vincent yang bilang mau panjat. Ini di sini tuh. Ini ada tangga. Tembus kah itu? Jalan tadi itu, Den. Jalan ke tempat baru nih loh. Ke segmen aku berikutnya di sebelah. Ke sini harusnya kalian ini. Alah. Ada zombie dong. Ini yang dekat 5 jam 2 nih. Oh, naik kotak sini ya. Iya, itu yang kita maksud. Denny bilang udah di atas ya, tapi kan dia udah lihat sini. Salah, saya kira itu jalan. Oh, ada musuh. Headshot. Ah, kemudian mau jam 2 udah kemudian, makin dia lari sudah. Mereka sprinting marga. Iya. Waduh, cepat bunuh, cepat basmi. Belum dilari anjir. Take down langsung. Bunuh. Oke. Udah malam. Oh shit. Zombie. Bantu, bantu, bantu. Blocking pakai pintu. Sabar, sabar, sabar. Jangan pukul, jangan pukul. Pas dia pukul, pukul balik. Tuk, tutup lagi. Penghalang itu kamu. Jadi kita terkena damage pintu yang tahan. Gitu triknya yang aku pakai biasanya itu. Wah, di sini banyak zombie. Iya, kalau masuk di dalam itu banyak zombie tuh. Hati-hati sudah nih. Kalau masih sini masih aman kita. Habis semua, oke, mantap. Ini kan nyebrang sebelah ini zombie semua itu turun tuh.
Oh shit, Yo, turun aja. Waduh, gak siapa buka? Oh, mungkin. Dani udah buka pintu. Gimana tuh, Dani? Oh, pukul jendela. Oh, dia pukul pintu, anjir. Shit. Waduh, gimana nih kita? Bisa tidak, Cok? Jumpel, jumpel. Mundur, mundur, mundur. Aduh, nyangkut anjir. Ada zombie yang halang pintu itu loh. Aku maju maju ke depan gitu lah. Biar aman. Awas, 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 awas. Maju ke depan aku. Efek dasar sih. Yang komplek. M4 shotgun tak tembak semua tuh. Dia ini buka pintu tadi, pantas dia turun semua tuh musuh. Itu sudah. Alay. Harusnya kalau kau nggak trigger itu udah gak mungkin turun itu zombie-zombie tadi. Nah, aku bingung lah kenapa mereka tahu anjir tiba-tiba ada turun semua zombie-zombie. Baru dia ini baru tutup pintu, ah pantas aja dia keluar. Habis buka tutup lagi. Ya, bisa infected sih. Woi, ah zombie situ banyak. Woi, come on. Terpaksa kita tembak sudah. Woi, ada zombie. Ya, dari pintu luar. Siap, 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 siap. Anjir. Anjir, dia masuk dong. Cuman ada bandage aja nih. Tidak ada obat infected. Ya, Muki Water. Bukan angin, apa? Jarang mendapat di toilet, Den. Mesti selalu air kotor yang mendapat. Kenapa jalan ke angin? Itu siapa? Ini mau ambil tidak nih, Den? Apa? Desert Duster. Baju itu, kayak baju luar gitu. Outfit, nah itu. Oh. Ini kayak punya aku tadi, kan lihat Den? Iya, iya. Oh. Wih. Apa itu? Cafe beans. Buat bikin kopi sih. Cooking pot scrap saja lah. Jadi besi dia. Dia. Ada kopi yang enggak pakai apa itu bisa bisa kita scrap jadi besi dia nih. Ada ambil antibiotik kan? Previn ada ambil antibiotik. Ini salah first aid kit ini kok bisa terpakai? Eh ada zombie dari dalam sini anjir. Infected tidak bisa, infected itu obat khusus dia nih. Ini ada nih steroids, bisa kan? Mana bisa steroid? Tidak bisa. Itu cuman perkuat orangmu jadi inventory-nya bisa beban. Ada di rumah sejarah Fanny tadi. Tidak ada yang bawa kita. Lah kok dia udah mati anjir? Siapa yang bunuh dia anjir? Kok dia udah mati? Lah tadi hidup, sekarang mati. Lah iya. Gimana caranya dia mati di dalam situ anjir? Hidup itu ah. Yang pake di zombie. Hidup tuh? Oh alah. Dia tidur. Oh ada ya, nanti dia lagi ada warna biru obat mati dia ya itu tetap oh, dia sudah ya itu thank sudah. You sudah lanjut lo teh ya
Ah, zombie-zombie datang lagi. Di mana? Oh shit, di atas. Anjir, meleset dong. Asen. Anjir. 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 Hah? Apanya? Oh iya, besok horde anjing. Shit. Hah? Ya, sekarang 13. Iya, besok besok malamnya itu horde. Bagaimana dengan AFK ini? Tidur kok dia jangan-jangan? Tidur balik-balik ke atas. Coba cek di depan kamar. Ya. Iya itu. Pergi cek. Steam. Eh, ada punya kok ini kan berbeli makan. Tidak mau makan. Rumah. Atau ada punya orang. Steamnya ZZZ ini barang. Ada yang punya makanan. Waduh, tidak ada deh. Tidak. Tidur ya. Atau ada yang punya koin. 100 koin. Agus juga pasti dia tidur anjir. Jadi balik-balik soalnya. Kick sendiri, bagaimana cara kick? Oh, waktu kita disconnect tuh. Anjir. Awas, awas. Naik level lagi aku. Belum, aku belum ambil skill healing itu sih. Kan udah ambil ya. Kok bisa lihat kan? Saya ngepak di sini, saya tidak bisa lihat. Bisa nih, ini pintu. Keluar ini kemana. Aduh, zombie. Zombie. Banyak aku pakai trik yang tadi. Ya, ada langsung keluar anjir. Oh shit, shit, shit. Habis kan? Dia langsung lari ya. Oh, apa karena aku di belakang pintu tadi makanya dia langsung keluar. Wih, tajam betul kumpul pemukul Vincent. Iya, aku pasang duri ini. Jadi ampuh lebih kalau zombie nih. Lebih sakit kemudian. Terakhir di sini jangan. Eh, anjir bangsat. Ada yang terbang mangke. Kagak tak konjer di berada di depan. Awas. Ceritanya kena lalat. Jadi dia masuk tadi goblok. Lumayan ini dapat bulu nih. Masih ada. Ah, si siapa itu? Mau pagi sih udah. Oke. Lumayan, enggak bisa bikin error nih. Ada yang punya paper kah? Paper kertas ada paper. Oh, mau bikin peluru itu deh. Saya mau pakai bikin ini apa peluru? Play. Oke, thank you. Aduh, meleset lagi.
gak bisa tembus ya. Pan lo bisa tembus padahal aneh. Iya, pan kencel. Tembak badan tuh lah. Susah banget ya. Let's go looting lagi. Ini bukan tempat yang tadi. Tempat yang sama apa beda ya ini? Tembus kan? Kemana deh nih? Sudah luar. Balik suka? Belum kembali saya semua. Apa? Rumah sakitnya dia belum selesai semua kan? Belum sebenarnya. Harusnya sampai atas kita. Masih ada. Masih ada sampai tingkat paling atas. Iya, harusnya masih ada tuh. Kemudian udah balik ke rumah tuh. Saya dibalik sih, sementara sekarang kena fatigu lagi, status efek. Saya keberatan. Ngambil kebanyakan masih apa balik ya udah mau penuh sih balik dulu lah jadi bisa soalnya bakalan fix keberatan ini. Laporan haus orang. Makanya pulang saya di markas. Miskin kita anjir. Itu rusa jarang datang gimana? Kita udah kekurangan makan sekarang ini. Awal-awal sih kita bebas sih, tidak perlu makan. Masih kesempatan kita cari bahan makanan kali yang awal-awal itu ya. Sudah tuh kita cari kurang tapi ha daging kah oh itu tuh eh soalnya ketiga mas kita lupa aku apa dari traffic berhubungan sama skillmu kan itu harus tahu masuk mana dia tuh masuk the hunter mungkin ya. Nanti besok oh, iya. Dehan, itu iya. Rumah yang lama masih bisa pakai kok. Iya masih lengkap trapnya itu nih. Sudah ubah kerisnya sih. Sudah. Tak naikin kan? Jadi 16. Kalau masih kurang naikin lagi. Apa kemarin itu sepi gara-gara Blood Moon pertama kali kemarin? Ah, berarti. Bukannya dulu main buat menu pertama sudah ramai. Tidak. Tapi harus tetap 8 tapi subinya tulisannya tergantung game stage sih, kemun. Berarti artinya kalau kita game stage-nya masih kecil ya zombie juga tetap sepi ya. Meski kemun setting itu nomor berapa. Coba tapi enggak tahu ngaruh tidak itu. Coba lihat aja nanti.
Di situ ada musuh. Nah itu. Saya ada masak di situ. Kamu taruh di mana kamu bingung? Rame di bawah ya, batu. Yo yo yo. Baju-baju itu masuk mana ya? Oh ini. Taruh. Stone lagi. Sekarang pasang candle di sini, Lily. Saya berterang. Oh, udah nih pasang kayak itu. Biar terang dia. Iya sih, benar juga. Pakai torch. Torch juga lebih murah deh bahannya dibandingkan pakai candle. Candle animal fat dengan animal fat itu animal fat le itu torch itu juga bukan sama ya? Lebih terawas. Dia pakai cloth fragment sama animal fat sama kayu satu. Lebih terang torch. Iya sih. Kayaknya aku salah game. Game apa? Kayaknya cuman kayaknya itu script mekanik yang bisa ubah warna lampu jadi putih itu. Di chat. Tak chat itu torch juga bisa berubah dan nyala jadi putih itu. Salah game, men. Kan ingat sing game script mekanik yang dia punya mobil yang kita bikin crafting-crafting dari bahan-bahan apa itu? Blok-blok itu. Kan bisa kita chat tuh dia punya lampu tuh jadi warna putih kan. Ini kita chat dia punya torch dia jadi putih aja. Daging sisa satu anjir. Habis. Miskin sekitar. Wah, kenapa banyak zombie rasanya?
Lain juga kan, sama tengkar itu tidak efektif, lama-lama dan naik. Iya, lama-lama habis si kaleng itu. Kita perlu cari bahan makanan lagi. Gimana nih?